sahabat pencinta Quran. Bertemu lagi dengan saya, Emir Syed Lukman. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tilawah pada Quran Surat Al-A'raf. Kemarin kita mulai 109, habis lagu Bayatinya sampai 112. Kemudian kita lanjutkan lagu Hijaz pada ayat 113 sampai 114. Dan sekarang kita masuk pada ayat 115. Kita masuk kepada lagu Nahawan. Nah, silakan sahabat pencinta Quran disimak dengan baik. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Oke, sahabat pencinta Quran, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, kita langsung masuk lagu Nahawan. Qalu ya Musa masuk qalunya seperti itu. Qalu ya Musa imma. Jadi immanya seperti itu. Kita ulangi lagi. Qalu ya Musa. Sahabat semuanya. Qalu. Jadi masuk qalunya seperti itu. Qalu. Jadi masuk ya-nya ditekan. Ya Musa imma. Jadi imma seperti itu. Ma. Dari awal sampai akhir. Qalu ya Musa imma antulqi. Ya, kita lanjutkan. Wa in masuk waimnya nanti kita tekan waim gitu. Kita ulangi lagi waim ma annakuna nahnul mulqin. Oke sahabat, kita ulangi lagi. Jadi maknanya seperti itu ya. Wa imma. Itu tekanan ma-nya ya. Kita ulangi lagi. Wa imma annakuna nahnakuna nahnu. Ujungnya seperti itu sahabat. Mulqin. Nah, jadi seperti itu ya sahabat semuanya. Coba kita ulangi sekali lagi. Jadi masuk waimnya ditekan ya. Waimma. Annakuna
pada lagu Nahawan. Double jawabnya. Nah, okay, sekarang kita masuk. Jadi ini nadanya lebih tinggi lagi sahabat semuanya. Ya, silakan disimak ya. Qul alqu falam masuk qala alqu falam ma alqa saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Oke sahabat, tapi nadanya nanti tinggi ya, tinggi sekali. Kita ulangi lagi nada tingginya. Qala alqu falam ma alqa saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Jadi seperti itu sahabat. Nah, coba kita ulangi lagi nada bawah aja ya, supaya nanti tidak cepat habis suaranya. Jadi sebelum kita melepaskan lagu itu, kita ulang-ulangi dulu. Kalau sudah pas baru kita seperti nadanya yang tinggi itu ya. Coba kita ulangi nada bawah saja. Qala alqu gitu. Qala alqu falam ma alqasaharu ayunan. Jadi yunannya seperti itu, ayunan nasi, itu nanya nasi wastarhabuhum. Oke sahabat semuanya, kita ulangi sekali lagi ya, tapi nadanya nada tingginya. Qala alqu falam ma alqa saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Oke sahabat. Nah, jadi di sini habis lagu nahwannya. Nah, insyaallah nanti kita masuk kepada lagu ros ya. Tapi sampai di situ dulu sahabat, kita sampai lagu nahwan saja pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan lagu ros. Oke sahabat, kita tutup lagi. Wastarhabuhum waja rin 'azim sadaqallahul 'azim. Oke sahabat semuanya, sampai di situ dulu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi pada lagu nahwan bisa memberikan manfaat bagi sahabat semuanya dan bisa dipahami dengan mudah. Sampai di situ dulu sahabat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan lagu ros ya. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.